Yang seterusnya, saya nak tanya Tan Sri Profesor, sebagai seorang ahli sejarawan, bolehkah Tan Sri Prof memberi sedikit latar belakang dari sudut sejarah, apa itu karakter Melayu dan yang dimaksudkan maruah Melayu? Sebenarnya soalan itu tidak boleh dijawab dalam berapa minit saja, panjang ceritanya. Dari masa British tiba di sini sampai masa mereka berkuasa, mereka mengutamakan kedudukan orang Melayu. Jadi banyak ditulis tentang orang Melayu. Dan persepsi pihak British sangat-sangat penting. Di antara lain, pihak British kata, "The Malay is nature's gentleman." Tetapi without their rulers, the Malays would be just a mob. Jadi sistem beraja itu sangat-sangat penting. Oleh sebab itu, bila British datang, British sudah menguasai India dan banyak masalah di India. British kata, "We do not want the Malays to be like the Bengali Babu." Banyak menimbulkan kekacauan. Jadi British membuat persiapan untuk menjamin supaya masyarakat Melayu dari segi strukturnya tidak berubah. Tetapi di samping itu, proses pemodenan mesti diperkenalkan. Tapi proses itu patut diperkenalkan kepada golongan yang memerintah saja, kerana mereka sudah biasa memerintah. Jadi dua orang yang pertama diantar untuk belajar bahasa Inggeris di Raffles Institution Singapura ialah putra Sultan Abdullah, Raja Mansur dan Raja Chulan. Di Kuala Lumpur ada jalan Raja Chulan kan? Jalan Chulan. Dan British juga mau menggalakkan orang Melayu mengamalkan budaya British yang lemah lembut. Jadi British memperkenalkan sukan kepada orang Melayu, terutama sekali bola sepak. Pada tahun 1909 sudah ditubuhkan Malaya Football Association di Singapura. Malaya Football Association hanya terbuka kepada klub bola sepak Melayu. Dan dalam 2 tahun saja sudah ada 50 klub bola sepak Melayu di Singapura. Dan kemudian di Singapura melahirkan ramai pemain bola sepak yang sangat-sangat terkenal. Yang paling terkenal di Abdul Fatah. Generasi sekarang tak tahulah siapa dia. Ya. Abdul Fatah. Dan British juga membuat keputusan, nah ini satu kesilapan besar, bahawa orang Melayu pada zaman dahulu adalah petani. Tapi orang Melayu bukan petani pada masa dulu. Mereka tinggal di tepi laut, mereka adalah pedagang. Pada 1885, orang Melayu sudah terkenal di New York. Dan di situ orang Melayu dikenali sebagai Sea Nomads. Sea Nomads. Mereka adalah pedagang. Jadi British cuba menggalakkan orang Melayu menanam padi, mereka tak mau. Jadi bila ada skim tanam padi, orang Melayu tak mau terlibat. Oleh sebab itu, British terpaksa membawa orang Banjar dari Banjarmasin. Kalau sekarang kita pergi ke tempat yang pernah ada skim tanam padi, macam Krian di Perak, Sungai Manik di Perak, Tanjung Karang di Selangor, keturunan orang Banjar masih ada.
dan British juga sentiasa menjaga kerajaan Melayu. Mereka datang sini dengan perjanjian dengan raja. Jadi mereka berpendapat mereka ada tanggungjawab menjaga masyarakat Melayu. Jadi bila pada tahun 1910 harga getah lambung naik, ramai orang dari luar datang untuk membeli tanah di tanah Melayu nak buka ladang getah. Masa itulah British meluluskan enactment tanah simpanan Melayu tahun 1913. Dan pada masa itulah British mula menetapkan takrif Melayu. Malay must be a Muslim. Speaks Malay habitually and practices Malay custom. Dan itu masih diterima bila perlembagaan 57 ditetapkan. Tapi orang di negara ini salah faham. Mereka bila seseorang bukan Islam, memeluk agama Islam, mereka kata dia sudah masuk Melayu. A Malay must be a Muslim. Tapi a Muslim need not be a Malay. Tapi orang sini salah faham. Mereka berkata masuk Islam, masuk Melayu. Jadi banyak masalah timbul kerana itu. Dan British kemudian juga cuba nak melatih orang Melayu biasa untuk menjadi petani. Sebab itulah SITC dituhukan pada tahun 1922. Dan di SITC, tapi di SITC diberikan padang yang paling besar di Semenanjung untuk menggalakkan orang Melayu melibatkan diri dalam sukan. Dan di samping itu setiap kampung pun ada padang untuk bola sepak. Jadi kemudian kita dapat dia orang Melayu gilakan bola sepak. Tapi akhirnya ini dah kalah 10-0. Orang tanya saya, mengapa, siapa yang salah? Saya kata, kita sebagai negara salah. Padang itu masih ada, tidak digunakan. Pergi setiap bandar, masih ada padang. Jadi bagi pihak British, kedudukan orang Melayu sangat-sangat penting, mesti dan mesti dipelihara. Tetapi dengan tidak memberi peluang kepada orang Melayu belajar di sekolah yang moden, jadi itu memang satu kelemahan. Tapi golongan atasan memang diantar ke maktab Melayu Kuala Kangsar, ke seberang laut. Tapi sayangnya dalam sejarah kita, pencapaian orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua tidak diakui. Jadi kalau saya tanya orang, siapa orang Melayu pertama diserap ke dalam Malayan Civil Service? Malayan Civil Service itu untuk orang putih saja, mana-mana. Siapa orang Melayu pertama? Orang tak tahu. Siapa orang Melayu yang pertama dilantik sebagai hakim, ke magistrate hakim? Mereka tak tahu. Siapa orang Melayu pertama menjadi peguam? Mereka tak tahu. Kemudian di Kedah ada seorang namanya Muhammad Zain Argin. Dia sezaman dengan Tengku Abdurrahman. Tapi Tengku pergi ke Cambridge, dia pergi ke Oxford University. Balik dengan ijazah Oxford University, masuk Kedah Civil Service, dan dia adalah orang bukan Eropah yang pertama dipilih untuk mewakili Kedah dalam bidang rugby. Dan dialah yang melatih murid-murid Sultan Abdul Hamid College. Tapi bila saya tanya orang Kedah, mereka tak ingat nama itu. Hanya Tun Mahathir saja yang ingat. Sebab Tun Mahathir
mewakili sekolah dia dalam bidang rugby, tahu? Pemandir kata, oh yes, we used to call him MZ, Muhammad Zain Arifin. Kemudian di Kelantan, Tan Sri Nik Ahmad Kamil adalah orang kedua, orang Kelantan kedua diantar ke Seberang Laut untuk belajar undang-undang. Yang pertama siapa? Saya tanya orang Kelantan, dia kata Ahmad. Jadi itulah masalahnya. Yang mereka ingat hanya Tok Kenali lah, Abdul Rahman Limbong lah, siapa yang lawan dengan British, dijadikan wira. Lepas perang, komunis pun dianggap wira. Lepas perang pun sangat penting. Kerana mulai 20-an dan 30-an, British membahagikan masyarakat Melayu kepada dua golongan. Satu, mereka yang merupakan keturunan nenek moyang yang sudah lama berada di Semenanjung. Jadi mereka itu dipanggil The Malays. Dan The Malays secara otomatik menjadi rakyat raja. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, hanya The Malays menjadi rakyat raja. Yang lain semua stateless citizens. Orang kata British sudah menjajah tanah Melayu, tak pernah. Kalau sudah menjajah tanah Melayu, siapa yang lahir di situ menjadi British subject. Seperti negeri-negeri selain. Siapa saja yang lahir di situ menjadi British subject. Tapi di sana tanah Melayu hanya orang Melayu menjadi rakyat raja. Yang lain bukan. Jadi mereka yang berasal dari apa yang kita panggil Indonesia sekarang dipanggil Other Malaysians. Dan ini sangat penting kerana selepas perang kita dapati yang menjadi ahli UMNO memang The Malays. Dan yang menjadi ahli Partai Kebangsaan Melayu Melaya memang Other Malaysians. Kerana PKMM diasaskan oleh Mukhtaruddin Lasso. Itu bukan orang Melayu, orang Sumatera. Dan parti itu ditubuhkan di Ipoh. Ipoh itu memang bandar raya orang Cina. Macam sekarang ada Old Town Red Coffee ni kan, Old Town Red Coffee. Ha, Old Town itu Ipoh lah. Jadi dasar British itu kemudian mewujudkan keadaan yang selanjutnya dikekalkan oleh perlembagaan 57. Jadi ada banyak lagi lah yang telah berlaku masa itu. Tapi saya tak tahu apa yang sudah jelas atau belum jelas. Boleh tanya saya kemudian ya. Saya dah buat banyak buat penyelidikan. Saya bukan pemberang. Dalam sejarah kita mesti membuat kesimpulan berasaskan empirical evidence, bukti yang boleh diuji, bukan ikut sesuka hati. Jadi banyak soalan boleh saya jawab. Yang penting ialah saya mesti tahu apa yang saudara semua faham atau belum faham. Tapi sejarah Malaysia memang tak jelas pada orang Malaysia, terutama sekali golongan muda. Kerana pihak pemerintah kata sejarah tak penting. Kalau ambil sejarah tak boleh dapat kerja. Tapi penuntut bagi sesuatu sejarah ada di merata tempat. Jadi, macam Dato' Saifuddin itu sejarah. Dulu Norian main sejarah. Sekarang MB Pahang, Anand Jacob sejarah. MB Lopin, Negeri Sembilan, Muhammad Hassan sejarah. Tapi sebutkan nama satu orang Sidwaza, fizik
yang pernah jadi menteri.